Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selanjutnya silakan teman-teman untuk misalkan mengklarifikasi seandainya ada beberapa hal yang belum bisa dipahami terkait dengan update tersebut. Karena ya, ideologi politik dunia dalam suasana COVID, Corona, kemungkinan cara penerimaan teman-teman berbeda. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pertama, Azza Rifda. Silakan, Azza. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Azza Rifda Aminnya dari kelas 2021A. Di sini saya mau bertanya, tadi kan di konten disebutkan bahwa suku bangsa menjadi permasalahan. Nah, itu mengapa bisa jadi permasalahan gitu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Azza Rifda. Suku bangsa itu bisa menjadi permasalahan ketika di antara mereka tidak mengakui terkait dengan keberadaan dari suku bangsa atau perbedaan yang ada. Esensinya, suku bangsa itu merupakan motivasi awal seseorang atau sekelompok orang untuk mengelola sebuah negara. Jadi, kalau ngomong suku bangsa, pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau mereka mengakui perbedaan, maka bangsa atau negara itu akan bisa besar. Tetapi kalau hanya memberikan apresiasi terhadap yang kelompok yang besar saja, mengeliminir kelompok yang kecil, meniadakan, menegasikan kelompok kecil, maka negara atau bangsa tersebut tidak akan besar. Karena di dalam atau masing-masing suku bangsa pasti ada kelebihan-kelebihannya ketika sebuah negara dihadirkan oleh beberapa suku bangsa. Berbeda kalau negara itu dihadirkan cukup satu suku bangsa. Mungkin untuk lebih besar lagi, dia bisa berkomunikasi dengan negara-negara lainnya yang mempunyai suku bangsa yang lain. Begitu, Azza Rifda. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, selanjutnya, Moh Egar, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egar Makmur dari kelas 2001B. Mengenai pernyataan Bapak tadi yang dimana pandemi apakah meredupkan apa ideologi politik dunia, kalau dari menurut saya sih masih belum redup Pak. Karena saya pernah baca berita ya Pak ya. Yeah. Ambil contoh saja ketegangan Laut Cina Selatan Pak. Yeah. Nah, di situ itu banyak sekali Pak, apa kan itu kan Laut Cina kan mengklaim bahwasanya negara Cina kan mengklaim kalau Laut Cina Selatan itu milik mereka Pak. Tapi negara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia itu tidak sependapat. Dan dengan adanya hal itu akhirnya itu negara-negara barat seperti Jerman, Inggris, Amerika itu juga ikut-ikut intervensi untuk permasalahan ini Pak. Contohnya baru-baru kemarin itu kan kapal induk HMS Queen Elizabeth kan ikut patroli di Laut Cina Selatan. Terus juga bulan Agustus kemarin tentara Amerika ikut latihan bersama sama militer Indonesia. Itu kan masih dalam situasi pandemi. Saya rasa itu ideologi di politik dunia itu masih mewarnai gitu loh Pak. Belum, masih redup. Masih subur. Bahkan dulu itu para latihan militer Australia sama Amerika aja dimata-matai sama kapal Cina Pak. Jadi saya kira masih belum Pak, masih sangat-sangat tegang sekali Pak. Terima kasih Pak. Mas Egar, kalau kita ngomong posisi konflik tentang Laut Cina Selatan itu, kalau menurut Mas Egar, permasalahannya itu karena ideologi atau karena kepentingan
untuk memiliki Laut Cina Selatan atau mungkin yang lain? Kalau dari saya sendiri, saya mengambil awak ada beberapa sudut pandang saya ambil, Pak. Ya, yang pertama ya. Sudut pandang dari negara Tiongkok. Ya. Tiongkok sendiri mengakui kalau Laut Cina Selatan itu miliknya. Jadi kalau dari Tiongkok itu kepentingannya ingin mengklaim Laut Cina Selatan. Sedangkan kalau sudut pandang negara-negara Barat yang ikut-ikut membantu negara-negara yang tidak sepakat kalau lautnya itu dianeksasi sama Tiongkok, itu saya kira negara-negara Barat ingin memberikan pengaruhnya. Seakan-akan, ayo saya bantu. Jadi kamu tidak sendiri, ada kami di sini. Contohnya kan Amerika itu kan, Pak, suka-suka apa ikut manas-manasi gitu loh, Pak. Jadi saya kira pengaruh Amerika kan sebagai untuk menyebarkan kepentingan politiknya itu masih ada di situ, Pak, ideologinya, Pak. Untuk kan kebencian pertarungan Amerika sama Cina kan juga masih terus berlanjut gitu, Pak. Jadi dengan adanya sengketa itu, jadi saya kira ya juga ikut-ikutan kalau dari sudut pandang negara Barat, saya kira. Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Segar, jadi posisi konflik, kepentingan untuk memiliki Laut Cina Selatan itu bisa dipengaruhi oleh ideologi-ideologi besar yang ada di dunia ini. Jadi keberadaan Amerika, Jerman yang ingin membantu itu tidak gratis. Tapi di belakangnya ada ideologi yang ditawarkan untuk taruhlah bisa diterima di Indonesia, Filipina, ataupun yang lain. Saya pikir pendapat itu ya tidak bisa disalahkan. Benar juga, hanya kalau kita hubungkan dengan tema kita, ideologi politik dunia, dan hubungannya dengan suasana COVID. Jadi suasana COVID, apakah hal itu Laut Cina Selatan masuk ke semacam pembahasan secara bersama di dalam taruhlah penanganan COVID, atau tema tersendiri yang itu karena konflik, kan begitu. Jadi kan saya pikir menarik apa yang disampaikan oleh Mas Igar, bahwa suasana pandemi ini ideologi politik dunia pun ingin dihadirkan oleh orang-orang, meskipun di dalam praktek mereka menghadirkan vaksin itu saling membantu dan kelihatannya tidak ada masalah, tetapi ketika muncul yang namanya kepemilikan Laut Cina Selatan atau misalkan sebuah kepulauan, akhirnya kemudian ideologi itu ditawarkan kepada negara lain supaya bisa seakan-akan membantu dengan negara lain. Saya pikir, terima kasih Mas Egar. Kalau ada teman-teman mau merespon Mas Egar, silakan. Siapa? Misalkan. Atau mungkin pertanyaan. Kalau saya pikir, lebih baik merespon Mas Egar dulu kalau ada yang mau merespon. Anissa atau Fahri atau Ahmada mau merespon Mas Egar? Silakan. Maaf, Pak, saya mau bertanya, bukan merespon pernyataan dari. Oke, okay. Kalau tidak ada maka yang baru ya. Kalau gitu, kalau tidak ada maka yang baru. Silakan kalau gitu. Terima kasih Mas Segar, sementara tidak ada yang respon, saya pikir itu adalah hal yang bagus. Anisatul Hanifah, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Tadi pada YouTube tadi kan Bapak mengatakan bahwa ideologi digunakan negara untuk mengelola negaranya. Nah, pertanyaan saya, kan pada dasarnya setiap manusia ini memiliki hak asasi manusia ya, Pak. Nah, tetapi seringkali di suatu negara ini, misalnya yang menganut paham komunisme, seperti di Korea Utara. Nah, dalam praktiknya, hak asasi manusia warganya ini dibatasi gitu. Nah, apakah bisa dikatakan ideologi tersebut gagal dalam mengelola negaranya? Karena menurut saya, mengelola negara ini tidak hanya sebatas mengelola, tetapi juga bagaimana negara ini bisa menjamin hak asasi warganya. Terima kasih. Jadi, kalau menurut Anissa itu gimana? Kalau menurut saya sih, sepertinya tidak gagal ya, karena itu kayak sebuah konsekuensi suatu negara mengambil ideologi tersebut, ya warganya seperti itu.
kalau di Indonesia kan memiliki paham demokrasi ya, di mana setiap manusia, setiap warga di Indonesia tuh dijamin gitu Pak, apa sih namanya, hak asasi manusianya gitu, berbeda lagi dengan yang ada di Korea Utara, kan kita paham ideologi. Oke. Anisatu dan teman-teman semuanya, berbicara ideologi memang dihadirkan untuk bagaimana menghadirkan negara itu lebih baik ketika dia mempunyai ideologi. Jadi ideologi itu semacam penyemangat atau bahkan modal dasar atau bahkan petunjuk untuk bagaimana membangun sebuah negara. Tetapi ketika gagal, ya kemungkinan ada beberapa jawaban. Gagal itu kemungkinan dia tidak menghadirkan ideologi yang sebenarnya. Kedua, mungkin ideologi memang tidak cocok dengan negara itu. Ketiga, kemungkinan ada ideologi yang lain yang berpengaruh, bisa mempengaruhi, dan selanjutnya ideologi dalam negara itu bisa terpengaruh dan bisa hanyut. Ideologi politik dunia yang kita jelaskan tidak bisa diambil semuanya oleh satu negara. Misalkan sebuah negara dia berpaham sosialisme, berpaham komunisme, berpaham itu menjadi masalah, berpaham misalkan liberal, ini nggak bisa karena hal itu sangat bertentangan. Hanya para pendiri negara, dilanjut oleh pengelola negara, pemerintah, itu menyesuaikan apa yang paling cocok dengan negara tersebut. Kalau memang tidak cocok, suatu saat akan berubah. Kita tahu, misalkan seperti yang terjadi di Soviet Rusia. Dahulu, sebelum tahun 90-an, mereka komunis dan menjadi blok yang luar biasa. Tapi dalam perjalanannya, selanjutnya berubah. Berbeda dengan Indonesia yang memang negara Pancasila, demokrasi Pancasila, tetapi dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh siapa pemimpinnya, komunikasi dengan siapa, terjemahannya dengan agak mendekati yang ke kanan atau yang ke kiri itu. Tetapi tetap semuanya dalam koridor demokrasi Pancasila. Apakah ada yang belum saya jawab, Anisatul? Sudah Pak, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya, sama-sama. Selanjutnya Ahmad Faruk, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Afarusikin dari kelas 2021A. Saya izin bertanya Pak, tadi di materi disebutkan perbedaan antara model negara ortodoks dan mutakhir. Salah satu poinnya ada kesadaran politik modern lebih duluan. Nah, saya kurang paham lebih duluan itu yang mana, ortodoks atau mutakhir. Terus modernnya itu seperti apa? Apakah sudah menggunakan trias politika atau lain sebagainya? Sekian, terima kasih. Ahmad Faruk dan teman-teman semuanya, ortodok itu dihubungkan dengan misalkan keagamaan yang ada. Mutakhir itu dihubungkan dengan tentunya sebaliknya. Dia tidak mendasarkan pada misalkan keagamaan, tetapi kebutuhan yang ada. Jadi ortodok ini dihubungkan dengan sebelum hadirnya negara, sebetulnya sudah berjalan yang namanya pengelolaan misalkan kelompok atau misalkan bangsa di tempat tersebut. Jadi kalau kita ngomong dunia, Mas Ahmad Faruk dan semuanya, sebelum kita mengenal negara, mengenal demokrasi, kalau di Indonesia itu kan kita mengenal kerajaan-kerajaan ya. Kita mengenal Majapahit, Singosari, dan lain-lainnya. Pada waktu itu belum ada yang namanya negara. Kacamata menyampaikan tentang Nusantara itu bukan negara. Itu ada semangat Majapahit untuk bagaimana Majapahit menundukkan berbagai daerah, kerajaan-kerajaan untuk tunduk. Dalam bahasa lain tidak harus tunduk sih. Dalam bahasa lain adalah bagian yang
dikelola atau bagian yang dikendalikan atau yang dibantu untuk maju. Tergantung, kalau kita ngomong orang sosiologi itu kan sangat sangat bergantung, sangat perspektif. Tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu adalah pengambil kebijakan, dia adalah membantu. Tapi kalau yang ngomong itu adalah yang diambil, maka dia mengatakan usai dijajah dan sebaliknya. Nah, kembali kepada ortodok dan mutakhir. Ortodok di sini sangat dihubungkan dengan tema-tema keagamaan. Menghadirkan sebuah negara, misalkan Pakistan, itu dihadirkan dengan, ya karena kedekatan ideologi, ya tentunya akhirnya kemudian ortodok. Berbeda dengan yang, misalkan Amerika. Amerika itu kan negara yang tidak mendasarkan pada ideologi tertentu, tetapi dia, meskipun banyak imigrannya, akhirnya ingin membangun sebuah negara secara bersama-sama dengan suku bangsa yang lain. Sehingga di sana, tidak hanya kulit putih saja, kulit hitam juga terjadi hadir di sana. Dan tidak, misalkan, mendasarkan pada Katolik atau Protestan. Memang ada, seperti di Indonesia, mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Tetapi tidak didasarkan pada agama itu untuk mendirikan negara. Tapi didasarkan bagaimana semangat perbedaan yang ada untuk menghadirkan terbaik. Karena kita pahami, contoh di Indonesia, ya tidak mungkin untuk menjadi negara ortodok. Apakah bisa dipahami, Faruk? Mungkin ada hal yang belum saya jawab, mungkin? Masih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad Faruk. Selanjutnya Triwulan dari. Baik Bapak, izin bertanya mengenai tadi Bapak mengatakan permasalahan bangsa relatif tertutupi. Berhubungan dengan suasana COVID ini, apakah permasalahan itu teralihkan dengan suasana COVID atau berhubungan ada hubungannya dengan hal-hal yang lain? Itu yang saya tanyakan Bapak. Sekian, terima kasih. COVID itu bukan ideologi. Tema kita itu kan sekarang ideologi politik dunia. Tetapi COVID itu adalah penyakit, virus. Yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan ideologi, tetapi dia berpengaruh, mempengaruhi terhadap negara, cara komunikasi dengan negara yang lain. Dan bahkan dia bisa menjadi berubah. Awalnya, misalkan benci, bisa menjadi welcome, karena dibantu oleh negara yang lain. Indonesia itu dibantu oleh Amerika yang berbeda dengan ideologi dengan China. China pun juga membantu. Australia pun juga membantu. Jadi, Indonesia akhirnya ketika ngomong ideologi, ideologi bukan hal yang penting karena mereka membantu bagaimana menangani COVID. Sehingga dalam hal ini agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Eger tadi ya. Karena Eger kan langsung poinnya kepada tema konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Tetapi apa yang disampaikan Triwulan dari bahwa keberadaan pandemi COVID, khususnya Corona, itu membuat komunikasi yang sangat flunle, sehingga seakan-akan ideologi itu tidak menjadi hal yang perlu diperdebatkan. Kalau dalam bahasa Iker itu tetap masih karena ingin mempengaruhi, meskipun sebetulnya apakah betul Amerika ketika membantu itu ingin mempengaruhi menjadi orang yang atau negara yang lebih dihormati dan berpengaruh, itu selanjutnya nanti bisa diteliti dalam perjalanannya. Begitu Triwulan dari. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih. Amalia Fitra, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya pada bagian ideologi integrasi politik. Pertanyaan saya, bagaimana peran Indonesia untuk menghadapi ancaman integrasi politik yang bersumber dari luar negeri. Terima kasih. Integrasi politik yang bagaimana, Amalia maksudnya? Yang menghadapi ancamannya, Pak, seperti dari luar negeri saat ini kan kayak pandemi, seperti itu.
Oke, jadi begini, Amelia, integrasi politik itu mungkin bisa diartikan beberapa kekuatan politik yang ada dalam sebuah negara terintegrasi karena ada tema yang sama, yaitu musuh bersama yang namanya COVID. Seperti di Indonesia pun mungkin sekilas itu terjadi, tetapi di sisi yang lain kadang-kadang ada orang yang menjadikan isu COVID itu menjadi barang yang menarik. Ada beberapa partai politik pada saat ini diuntungkan dengan itu karena dia mampu mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia bahwa pengelola negara kurang mampu menangani pandemi karena bla 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 bla. Nah, kan begitu. Ada kemarin 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ada sebuah survei yang selanjutnya memberikan hasil bahwa negara atau pengelola negara seperti bla 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 bla. Intinya hasil survei itu berefek positif terhadap elektabilitas partai politik, bahkan seandainya itu dilaksanakan sebuah pemilu pada saat ini, dia sangat diuntungkan. Tetapi pada secara mayoritas mereka sebetulnya sepakat untuk penanganan COVID. Jadi ada 2 titik yang berbeda. Titik kesamaannya mereka semangat untuk melawan COVID, tetapi titik yang berbeda, satunya pro pemerintah bagaimana menanganinya, satunya dengan cara kritis dalam penanganannya. Sehingga berbicara integrasi politik, seluruh partai politik untuk mendukung sebuah ideologi, tentunya kalau ngomong Indonesia sangat beragam. Kalau kita berbicara ideologi adalah Pancasila, memang iya, titik temunya di situ. Tetapi dalam membangun, maka antara partai satu dengan partai yang lainnya, meskipun semuanya berideologi Pancasila, itu dalam terjemahannya di lapangan itu beragam. Begitu Amalia Fitra. Ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Amalia Fitra. Selanjutnya, Navita Payula. Bapak, perkenalkan nama saya Navita Fayola dari kelas 2021A. Okay. Jadi di sini saya setelah menyimak video Bapak, lalu saya iseng ya Pak, baca-baca comment section. Lalu ada pertanyaan dari seseorang yang menurut saya membuat saya tertarik gitu Pak. Jadi dia bertanya, apakah perbedaan ideologi dapat dijadikan dasar untuk melenyapkan seseorang. Lalu Bapak menjawab, pada dasarnya tidak bisa, kecuali yang bersangkutan membahayakan terhadap eksistensi negara. Nah, yang dimaksud dari membahayakan eksistensi negara ini, contohnya seperti apa ya Pak? Karena kok sampai bisa dijadikan dasar untuk melenyapkan seseorang gitu Pak? Terima kasih. Kita coba contoh di Indonesia, Navita ya. Masih teringat suasana pada waktu 65. Jadi ada beberapa orang yang selanjutnya dia harus dibunuh dengan tema ideologi tersebut. Ketika Navita menanyakan apakah ideologi komunis itu membahayakan terhadap seseorang, terhadap yang lain. Kalau misalkan di negara kita itu semuanya ideologinya komunis, maka tidak. Tetapi kalau menjadikan satunya ideologi komunis, satunya ideologi Pancasila, satunya ideologi liberal, maka hal ini akan tidak ada titik temu dan konflik terus-menerus. Di Indonesia itu loh Navita, pada saat ini kita ngomong semua lembaga, khususnya partai politik itu adalah ideologinya semuanya Pancasila. Tetapi pada prakteknya mereka masih berkonflik. Mereka masih ada
cara pandang yang berbeda dalam bagaimana mengelola negara ini. Sehingga sebetulnya tidak bagus ya kita menghilangkan nyawa seseorang itu dengan tema karena dia tidak menerima ideologi yang sah. Coba Navita dan teman-teman, pernah mendengar yang namanya pendiri DITI siapa, Navita? Masih ingat? Teman-teman siapa? Pendiri DITI atau pemimpinnya? Kartosuwiryo, Pak. Kartosuwiryo. Siapa Kartosuwiryo itu? Teman belajarnya Soekarno dulu, Pak. Teman belajarnya Soekarno. Seperti Navita, teman belajarnya Amalia, teman belajarnya Ahmad Faruk, dan selanjutnya di kelas ini. Bedanya, pada waktu itu teman belajar di Hos Cokro Aminoto. Kalau Navita sekarang, teman belajar di bawah asuhan saya, Amalia, Ahmada, Angeline, Cornelia. Pada suatu saat, itu Navita karena terpilih menjadi presiden, selanjutnya tanda tangan untuk kematian Angeline dan kematian Cornelia. Karena apa? Karena Navita menjadi presiden, Angeline masih mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap negara, akhirnya kemudian diberi label, misalkan Navita kebetulan ideologinya adalah ideologi yang terjadi di negara, di negara Indonesia, ideologi Pancasila. Tetapi Angeline seharusnya ya komunis yang paling bagus, Cornelia bukan, seharusnya sosialis yang... Wah. Akhirnya kemudian Navita menandatangani untuk eksekusi mati Angeline sama Cornelia. Itu yang terjadi antara Bung Karno sama Kartosuwiryo yang pernah belajar satu guru yang namanya Hos Cokro Aminoto di Peneleh, Surabaya. Ngeri kan? Kelihatannya kan sederhana. Begitu juga yang terjadi antara Bung Karno dengan Aidit atau apa itu Musola. Mereka juga belajar di Hos Cokro. Ilmunya sama. Pada saat ini, ilmunya sama teman-teman belajar kepada saya. Tapi nanti 20 tahun lagi, Egar itu mungkin musuhnya Navita. Anden itu kemungkinan musuhnya Navita. Karena apa? Navita menjadi orang penting di Indonesia. Egar menjadi orang penting di Indonesia. Anden menjadi orang penting di Indonesia. Tetapi mengendalikan sebuah partai politik, bahkan ideologi yang berbeda. Itu Navita yang selanjutnya kita ngomong tadi, apakah membahayakan atau tidak ideologi. Pada dasarnya kalau menurut saya, ya kelihatannya tidak, tetapi memang akan menjadi mengubah. Kalau ideologinya Kartosuwiryo dihadirkan betul, bukan karena fitnah. Karena kadang-kadang orang itu kan hanya untuk fitnah ya. Supaya Moh Egar itu dibenci oleh Navita sebagai presiden, maka diberi label aja Egar itu komunis. Padahal sebetulnya Egar itu bukan komunis. Egar itu hanya mengajarkan ideologi komunis kepada siswanya. Tapi seakan-akan Egar itu penganut komunis. Itu kan menjadi masalah. Berbeda. Komunis sebagai ilmu pengetahuan filsafat dengan komunis sebagai ajaran. Jadi Navita, nanti kalau jadi presiden, kamu harus siap-siap untuk tanda tangan matinya seorang Egar dan Angeline ya. Itulah politik di dalam satu negara, apalagi dengan ideologi-ideologi politik dunia, sangat kejam. Jadi, teman-teman harus siap-siap. Tetapi apakah hal itu kemudian saling membunuh? Saya pikir kalau tidak ada fitnah, saya pikir tidak lah. Itu kan karena dulu itu kan tema-tema fitnah untuk berkuasa. Jadi tema fitnah itu lebih mengedepan daripada tema untuk beradu argumen. Ya kejam, Navita. Tapi bukan berarti Navita harus menjauh dari politik. Karena kalau menjauh dari politik,
ya akan ditinggal oleh kekuasaan. Begitu, Navita? Ya, Pak. Saya ingin bertanya sekali lagi, boleh nggak, Pak? Oh, silahkan. Apakah pada jalan ini Bapak pernah menemukan seperti itu tadi, Pak? Perbedaan ideologi, terus melenyapkan seseorang, gitu, Pak? Kalau saat ini yang terjadi bukan ideologi begitu, tetapi caranya bukan membunuh begitu, Navita. Sekarang yang terjadi pada saat ini, itu adalah saling membidik. Politik itu kejam, Navita. Saling membidik. Navita kalau punya teman, pasti tahu seluk-beluk atau urusan temanmu apapun. Ketika menjadi, punya teman yang namanya Anden, Navita itu bahkan menjadi istrinya Anden, atau cukup teman dekatnya Anden misalkan, maka pasti Navita tahu seluk-beluknya, kejelekannya, kebaikannya Anden. Kebetulan Anden tidak seideologi sama Navita, cukup menyampaikan kepada KPK, itu loh Pak Anden kemarin korupsi. Kemudian bukti-buktinya diberikan kepada KPK, maka gampanglah Anden untuk masuk penjara. Padahal teman dekat itu. Jadi, tetapi jangan sampai kemudian gara-gara seperti itu, Navita selanjutnya jauh dari dunia politik. Jangan. Itu tidak terjadi di dunia politik. Di dalam dunia keluarga pun juga begitu. Kalau yang mamanya orangnya memang ya apa namanya nafsunya mengedepan, maka itu akan terjadi. Jadi pada saat ini yang paling banyak untuk menjatuhkan seseorang tidak harus membunuh seperti pada waktu Bung Karno kepada Kartosuwiryo untuk mengeksekusi mati. Tapi sekarang yang terjadi adalah sesama elit politik saling membuka rahasia khususnya tentang korupsi. Akhirnya ketahuan. Lebih banyak orang tertangkap polisi penegak hukum KPK salah satunya karena orang dekatnya menginformasikan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dengan teman dekatnya ya. Karena dia sekarang baik, suatu saat ketika saling marahan itu akan membuka semua aib teman-teman. Begitu, Navita. Ya, baik, Bapak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Oke. Anden, silakan. Yang kebetulan konflik sama Navita, apakah pertanyaan sama? Sedikit berbeda, Pak. Oh, sedikit berbeda ya. Ya, kamu harus hati-hati berbeda sama sih, Navita, Pak. Ya. Beda. Oke, silakan. Berbeda, Pak. Nggak apa-apa. Saya kan tidak harus sama. Memang kamu tidak harus sama Navita. Mohon maaf, Pak. Apabila pertanyaan saya mungkin sebagian orang menganggap agak sensitif dan sedikit melenceng dari materi. Saya ingin bertanya, Pak. Negara Israel itu berideologi apa ya, Pak? Karena yang saya tahu, Israel itu sebagian menganut Zionisme, tapi saya tidak tahu juga itu benar apa tidak. Terus untuk Zionisme itu ideologi atau apa, Pak? Terus untuk konflik Palestina itu murni unsur politik atau keagamaan atau bisa jadi perebutan wilayah? Terima kasih. Terima kasih, Anden. Ya, kalau kita ngomong tentang Israel, itu ya Zionis. Mungkin semua pasti mengenal Zionis Israel, kan gitu. Sedikit-sedikit Zionis Israel. Apa itu ideologinya? Dia sebetulnya kalau kita ngomong tentang pembentukan sebuah negara, dia ortodok. Dia bukan mutakhir, tetapi ortodok. Mendasarkan pada ideologi yang Zionis. Ya, itu dihubungkan dengan keagamaan Yahudinya. Meskipun mungkin sedikit banyak agak ada perbedaan, tetapi yang menjadi penyemangat utama adalah Yahudi itu sendiri. Dan kalau kita berbicara Israel, terkait dengan ideologinya ya, apa yang didasarkan pada pemahaman keagamaan Yahudi itu sendiri? Nah, sekarang adalah
apakah dia ketika dihubungkan dengan Palestina, bagaimana? Negara Israel itu sebetulnya negara yang sangat tua, bukan negara sih sebetulnya, kelompok manusia yang paling tua, tetapi dia selalu mengembara dan tidak berusaha seperti warga negara Indonesia yang menghadirkan negara. Akhirnya sampai hari ini dia tidak pernah selesai, sehingga konflik bersama Palestina itu sebetulnya ya konflik terkait dengan tempat. Kalau di Indonesia kan timur-timur pengen menjadi negara sendiri, ya udah kamu membuat apa namanya referendum, kalau memang merdeka ya merdeka, ya udah merdeka sekarang. Tapi kan kalau berbicara Israel itu ya memang ada hubungannya dengan tempat-tempat suci sih. Tempat-tempat suci yang di mana itu adalah Yahudi, apa itu sama Muslim, itu mempunyai hal yang berbeda meskipun sebetulnya sama-sama turun dari Tuhan, dari Allah, dari Tuhan lah bahasanya. Tapi dalam perjalanannya di situ adalah teman-teman apa Yahudi, apa itu Kristen atau Nasrani atau Islam, itu kan mempunyai tempat-tempat suci yang hal itu menjadi embrio dari ya konflik yang ada. Pemahamannya memperjuangkan keagamannya itu yang paling utama. Seakan-akan agama yang lain itu salah dan tidak boleh hidup di tempat itu yang menjadi masalah. Padahal sebetulnya, apakah Tuhan mempunyai doktrin seperti itu? Itu kan menjadi masalah. Mengapa agama-agama itu sebetulnya diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi dan Rasul-Nya, dalam perjalanannya selanjutnya menjadi berbeda cara pandangnya. Sehingga, and then, terkait dengan apa yang terjadi Palestina sama Israel, yaitu adalah konflik yang sangat panjang yang sampai sekarang belum selesai. Yang mengedepan itu sebetulnya terkait dengan ya tempat itu sendiri. Kalau dalam bahasanya Ikar tadi, Laut Cina Selatan itu akan menjadi selalu menjadi masalah. Sumber konflik, sumber perang antara Indonesia, Cina, Filipina, dan di situ Amerika selanjutnya ikut campur. Kemudian Jerman ikut campur. Seperti itu, Anden. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Anden. Saya pikir cukup, oh masih ada Diva. Rey Diva, silakan Rey Diva. Halo Pak, apa suara saya terdengar? Oke, silakan Rey Diva. Sebelumnya mohon maaf, saya pakai apa HP lain, soalnya laptop saya ini tidak bisa nangkap suara Pak. Oke. Jadi gini Pak, mungkin ini agak pembahasannya kan tadi sudah meluas-luas ya Pak, ini saya via apa tanya yang dalam materi aja Pak, yang di dalam video YouTube itu kalau nggak salah saya lupa menit keberapa Pak, tapi yang saya tangkap ada kata-kata kalau kebenaran yang kebenaran yang saya itu milik negara. Nah kalau misalnya Pak ya, ada rakyat yang benar, seumpama ada rakyat yang benar itu gimana Pak, yang dan negara yang salah gitu Pak. Sebuah kebenaran. Jadi gini, tema kita adalah ideologi politik dunia dan masa depannya. Kebenaran itu adalah ya milik negara. Rakyat itu, kalau di dalam negara demokrasi ya, bukan negara komunis. Negara demokrasi dan negara komunis berbeda ya, Rey Diva. Kalau negara demokrasi, kebenaran itu meskipun milik negara, tetapi substansinya adalah milik rakyat. Kalau komunis, kebenaran itu ya dari penguasa negara, bukan dari rakyat. Meskipun mungkin dalam prakteknya, di dalam negara komunis dan negara demokrasi itu ada yang berbeda. Tapi kalau dalam negara demokrasi, kebenaran itu ya dari rakyat. Tidak boleh penguasa itu berbeda dengan aspirasi rakyat. Itu demokrasi. Tetapi kalau negara komunis, kebenaran itu dari negara. Rakyat harus mengikuti apa yang diputuskan oleh negara. Adapun pertanyaannya, Roy Diva, kalau ada satu rakyat yang benar,
selanjutnya negara salah. Bagaimana? Nah, sekarang adalah dia di negara mana? Komunis atau demokrasi? Kalau dia di negara demokrasi, maka ya pengelola negaranya harus mengikuti. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, siapa yang menyatakan kebenaran di dalam negara demokrasi itu? Yang menyatakan kebenaran di negara demokrasi itu ya hakim. Di situ ada legislatif. Jadi, kalau tema-tema yang sangat berhubungan dengan hukumnya, maka hakim yang memutuskan. Ketika diputus hakim, maka rakyat dan pengelola negara harus mengikuti. Kalau di negara komunis berbeda lagi. Pokoknya, kalau rakyat itu selalu salah, dia harus mengikuti apa yang diputuskan oleh negara. Mungkin bisa ditangkap atau ada yang perlu diklarifikasi, Roy? Berarti kalau misalnya di negara komunis, gitu itu rakyat benar-benar nggak boleh nganu ya Pak ya? Nggak boleh, benar salah, pokoknya negara nggak mau tahu gitu, pokoknya harus ikut gitu Pak. Iya. Nggak punya apa gitu. Kebenaran dari pengelola atau presiden atau yang punya negara itu. Siapa yang mengerti? Iya, sama-sama. Oke, saya pikir cukup dari berbagai pertanyaan tadi dan raise hand sudah selesai. Oh, masih ada. Munari Ahmada, silakan. Saya lagi Ahmada. Okay. Kalau misal di suatu negara jadi kasus kudeta atau pemberontakan, misalnya seperti di Afghanistan kan dikuasai kelompok militer, itu berarti ideologinya lemah atau gimana? Karena ini kan berbeda dengan kasus di Indonesia pada 98 yang menggulingkan Pak Harto karena krisis berkepanjangan. Apakah itu berarti ideologinya lemah atau bagaimana, Pak? Kalau di Afghanistan, Ahmad Farouk, itu kan memang konflik berkepanjangan ya di situ ya. Dan keterlibatan Amerika juga besar terkait dengan keberadaan Afghanistan. Taliban menjadi faktor salah satunya. Saya tidak memposisikan Taliban itu salah atau benar ya, dan tetapi saya mengatakan Amerika itu tidak benar karena dia intervensi terhadap negara lain dan bahkan bisa menyetir terkait dengan negara lain. Bahwa Taliban pernah menguasai dan kemudian menjadi rezim penguasa di Afghanistan itu benar. Dan selanjutnya Amerika merasa ini Taliban ini tidak benar karena tidak demokratis, yaitu silakan Amerika. Tapi kan kehadiran Amerika di Afghanistan yang tidak cocok dengan Taliban, itu kan sebetulnya sudah intervensi. Sekali lagi, di luar apakah kita setuju atau tidak setuju dengan yang menjadi dogma, doktrin Taliban. Ya mungkin kalau kita tanya di kelas ini semuanya, kita tanya apakah kalian setuju terhadap apa namanya ideologinya Taliban. Dia ideologi terkait dia sangat agamis tapi tekstual. Bukan agamis yang seperti di Indonesia. Sebetulnya kalau seperti itu, kalau kita ngomong ideologi politik dunia ya, itu tidak boleh kita menyalahkan. Karena itu pilihan negara sendiri, pilihan negara Afghanistan. Sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan. Kecuali negara Afghanistan itu adalah negara demokrasi yang selanjutnya rakyatnya tidak setuju dengan penguasa. Dan itu sebetulnya bisa terselesaikan dengan bukan kudeta, tetapi dengan pemilu. Kalau misalkan rakyatnya tidak setuju, maka dengan pemilu bisa berganti yang namanya Taliban itu. Yang terjadi di sana adalah Taliban pernah menjadi penguasa, bisa selanjutnya dijatuhkan, dibantu oleh Amerika, selanjutnya sekarang berkuasa lagi, itu yang terjadi. Akan selalu konfliknya begitu terus. Tidak mendasarkan pada aspirasi rakyat. Sekali lagi, saya mencoba keluar dari kalian setuju atau tidak setuju dengan Taliban. Tetapi kita ngomong ideologi politik dunia dihubungkan dengan negara. Pasti
ideologi politik yang ada di Indonesia banyak yang tidak setuju. Tetapi ini pilihan Indonesia. Adapun misalkan ada negara yang lain mau intervensi, itu menjadi masalah. Bisa dipahami, Amanda Faruk? Lalu Pak, tapi itu kan saat pasukan Taliban masuk ke ibu kota, itu kan para pemimpinnya kan malah mengungsi ke luar negeri. Apakah itu berarti salah pemimpin negaranya, Pak? Itu kan menunjukkan bahwa para pemimpin itu, kalau dalam bahasanya pemimpin itu kan mengatakan, kita tidak ingin pertumpahan darah. Selanjutnya dia melarikan diri. Tapi dalam bahasa yang lainnya dikatakan kan, dia adalah ingin keselamatan. Jadi dia sebetulnya takut terhadap rakyatnya sendiri yang berkonflik. Karena apa? Dia hadir karena dibantu oleh keberadaannya Amerika. Ya kalau dia menjadi presiden dan mempunyai tentara TNI, atau TNI, angkatan darat atau angkatan darat, apa militer lah. Itu selanjutnya kan sangat kuat. Taliban itu kalau berbicara, taruhlah seperti di Indonesia, separatis yang ada di Papua, separatis yang ada di Aceh, itu kan gampang ditaklukkan oleh TNI kan, militer kan. Tapi kok di sana tidak? Ini kan ada masalah, apa namanya, pengaruh dari Amerika melebihi. Kan seharusnya sudah terselesaikan oleh para apa itu namanya militer yang dimiliki oleh negara, karena negara itu sudah berdaulat juga sebetulnya. Sekali lagi, Ahmada dan semua teman-teman, mohon maaf kita tidak ngomong setuju atau tidak setuju dengan Taliban, tapi kita ngomong tentang ideologi sebuah negara. Sebelum nanti Nafita mengeksekusi mati Ahmada karena kejam ya ideologi. Tapi sebetulnya ya tidak seperti itu. Bisa diterima, Ahmada? Ya Pak, cukup sekian. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Ahmada. Teman-teman, saya pikir sudah panjang lebar kita berbicara tentang ideologi politik dunia dalam masa depannya. Saya percaya teman-teman belum puas semuanya. Tetapi teman-teman sebagian, wah Pak, sudah waktunya sudah panjang. Ini kan... Karena saya kan sebetulnya kuliahnya cukup di konten. Dan ini adalah sebagai tambahan saja. itu adalah terkait dengan perkuliahan kita, teman-teman. Semoga ada manfaat. Semoga menjadi motivasi bagi kita bersama. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.